Assalamualaikum. Hai semua, berjumpa lagi di channel YouTube Nali Punya Vlog. Di video kali ini saya akan membagikan kue akar kelapa wijen hitam. Ini rasanya enak banget, renyah, gurih, dan empuk banget. Cocok buat isian toples saat lebaran atau buat ide usaha. Ini juga recommended banget ya teman-teman. Nah, buat teman-teman yang pengen tahu bagaimana cara saya membuatnya, yuk simak terus videonya. Jangan lupa subscribe, like, comment channel YouTube Nali Punya Vlog, dan tekan tombol loncengnya juga agar kamu tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih. Nah, langkah pertama, siapkan satu butir telur ukuran sedang. Lalu yang kedua, saya menggunakan satu butir telur lagi, tapi hanya menggunakan kuningnya aja supaya nanti hasilnya lebih renyah dan juga empuk gitu teman-teman, nggak yang keras. Nah, kalau udah kita tambahkan lagi dengan gula pasirnya. Itu saya pakai 6 sendok makan peres ya teman-teman, tidak terlalu munjung, tapi saya pakai peres. Lalu setengah sendok teh garam atau secukupnya, sedikit aja ya. Lalu menteganya ini saya pakai 2 sendok makan. Setengah saset vanili bubuk. Lalu kita aduk hingga gulanya larut. Nah, kalau gulanya udah larut seperti ini, kita bisa tambahkan dengan tepung ketannya. Di sini saya pakai merek Bola Deli. Dari tepung ketan Bola Deli, ini saya pakai 300 gram. Lalu 100 ml air santan, ini tidak semuanya ya teman-teman. Tuang sedikit demi sedikit. Kita aduk dulu menggunakan spatula. Tapi saya akan lanjut lagi menggunakan tangan aja supaya lebih enak saat menguleninnya ya teman-teman. Sebelumnya saya udah cuci tangan dengan bersih. Kita tuang santannya ini sedikit demi sedikit. Jangan langsung dituang semua ya teman-teman, takutnya nanti kelembekan. Lalu kita tambahkan 2 sendok makan wijen hitam. Teman-teman juga bisa menggunakan wijen putih, pokoknya disesuaikan selera aja. Kita aduk hingga tercampur rata. Nah, kalau adonannya udah kalis, udah gampang dibentuk, tandain adonannya udah pas, lanjut kita cetak. Nah, teman-teman bisa mencetakkan menggunakan kertas seperti ini untuk tatakannya. Nah, untuk semprotan apa cetakan akar kelapanya, saya beli di online. Ini harganya paling enggak sekitar 6 ribuan ya teman-teman. Kita ambil secukupnya adonan lalu kita tekan. Nah, teman-teman bisa langsung dicetak seperti ini atau langsung digoreng, itu juga bisa, disesuaikan selera aja. Nah, kalau sambil mencetak jangan lupa panaskan minyak. Jika minyaknya sudah panas, kecilkan api lalu kita goreng. Untuk menggoreng bisa disesuaikan selera ya teman-teman. Kalau minyaknya sedikit seperti ini, sedikit demi sedikit aja atau secukupnya ya, jangan terlalu banyak supaya nanti lebih cepat kering aja. Nah, kita tunggu hingga agak kokoh. Kalau udah agak kokoh baru dibalik. Nah, ini udah agak kokoh, dibalik aja ya teman-teman supaya matangnya merata. Nah, ini udah mulai matang. Kalau minyaknya udah tenang berarti ini udah matang. Kita angkat dan tiriskan. Lanjut ke semuanya hingga semua selesai. Nah, kurang lebih hasilnya seperti ini ya teman-teman. Hasilnya cantik banget. Dan ini dijamin renyah, empuk,
Ruwardalan ya teman-teman, gak yang keras banget. Ini cocok banget buat ide usaha atau buat ide jualan. Buat cemilan di rumah ini juga simple banget, pokoknya dijamin anti gagal. Dan ini tuh tahan hingga berbulan-bulan. Hasilnya renyah, empuk, pokoknya ini recommended banget. Oke teman-teman, cukup sampai di sini dulu videonya ya. Semoga resep kali ini bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dan kekurangan saya membuat video. Jangan lupa terus dukung channel saya dengan cara subscribe, like, komen channel YouTube Nelly Punya Vlog, dan tekan tombol loncengnya juga agar kamu tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.